hari ini kita nak makan martabak. Kalau dekat Indonesia, dia orang panggil martabak manis. Kalau kau nak pergi Indonesia, aku menjauh lagi. Tapi jangan risau, kat Melaka pun ada juga. Martabak ni dipanggil martabak jiran kita. Tempat dia senang je, dekat depan Petronas Bukit Katil, Melaka. Hari ini Nizam nak makan martabak Festa 8 rasa dengan chocolate cheese. Yang 8 rasa ni dia ada flavor Nutella, chocolate rice, cloud nine, kacang, peanut butter, Oreo, jagung dan cheese. Hari ni first time akak datang sini nak rasa Festa 8 dia. Sebab dapat rasa 8 flavor. Hai, jimat tu. Hey, dia tak pakai coklat murah dik. Dia pakai coklat mahal, Nutella. Dia punya tak kedekut. Selagi boleh sapu, dia sapu habis. Cheese dia letak ke main banyak lagi. Isi pun tebal. Puas hati. Oi, lembutnya. Kau tengok sendiri pun kau dah tahu. Patutlah gamainan orang suggest aku datang beli martabak dia dekat sini. Bentuk macam pizza tapi bukan. Ini martabak dik. Kau jangan pandai-pandai nak minta letak sotong, letak udang kat atas tu. Kau tengok pun kau dah tahu sedap ke tak sedap. Tapi memang sedap. Ha, kau cium telefon kau tu. Ha, bau sekarang. Bau, bau. Ui, bau dia dik. Menusuk kalbu. Bila tepung dah sedap, flavor pun dah sedap, lagi dia jadi sedap, sedap, sedap. Kau rasa kau tak telio dik. Kau rasa perut kau tak meriah. Dah banyak dah aku pergi kedai beli martabak atau apa balik ni. Tapi kan, yang ni paling sedap. Tempat lain punya, komen keras. Yang ni dia punya tebal ke main tebal. Kalau dekat tempat lain, haram. Kering je. Dengan tebal macam ni dik, kau dah tak payah dah nak makan nasi. Kau makan ni kau dah kenyang. Puas hati. Ui. Bukan takat ni je sebenarnya. Dia banyak lagi flavor yang ada. Ha, harga dia pun aku nak cakap kau, besok tak miskin lah kalau makan. Aku ingatkan lagi sekali, bukan dekat Bukit Katil je ada. Dekat Pacang Permai, Makan Avenue Kampung Hulu. Waktu operasi 12.30 hari sampai pukul 7. Tak ada cuti. Ha, jomlah kita ke martabak jiran kita. Bukan selalu makan kan?